Ya Allah, kalau aku harus menikah dengan Mas Riki tanpa perasaan cinta, apa jadinya pernikahan aku? Kalaupun aku harus membagi cintaku dengan Mas Riki, itu gak mungkin. Rasa cintaku sudah habis untuk Mas Revan. Aku harus bicarain ini semua sama Mas Riki. Halo, Nat. Halo, Mas Riki. Ada yang mau aku bicarain. Oh iya, mau ngomong apa? Aku mau ngebahas tentang lamaran kita, Mas Riki. Aku mau kamu menunda lamaran kita. Kenapa ditunda, Nat? Aku butuh waktu, Mas Riki. Butuh waktu untuk apa? Aku butuh waktu buat mikirin ini semua. Gimana pun juga aku hilang ingatan, Mas Riki. Dan aku masih bingung tentang lamaran ini. Nat, apa semuanya belum cukup untuk kamu? Kamu lihat foto-foto kita kan? Cincin tunangan kita. Itu semua belum cukup untuk meyakinkan kamu. Ternyata Riki sedang membahas hal penting. Iya, aku tahu. Tapi tetap aja, aku masih belum yakin. Aku harus mikirin ini semua. Aku harus mempersiapkan diri, Mas Riki. Butuh waktu untuk apa sih? Sekarang gini, kamu jawab dengan jujur ya. Kamu memang butuh waktu. Atau kamu mau cari alasan lain? Alasan apa maksud kamu? Iya, aku tahu. Biar bagaimanapun, perempuan-perempuan itu pasti terpesona sama ketampanannya Revan, kan? Oh, ternyata Riki cemburu sama aku. Pantesan aja sikapnya sedikit dingin dan ketus. Kok Mas Riki bisa merasa seperti itu? Kenapa kamu diem? Gak bisa jawab. Maaf, Mas Riki. Aku gak mau bicara tentang masalahnya Mas Revan. Dan aku pikir juga kita gak pantas ngomongin masalah itu. Mas Riki, aku cuma pengen jadi istri yang soleha. Dan aku butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Gak bisa. Pokoknya hari Minggu aku akan tetap ngelamar kamu. Oke? Okay?